Hai teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini aku mau buat spinner. Yeay. Ini spinnernya no bearing, no lamp. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah, yang pertama kardus, yang kedua tusuk gigi atau tusuk lidi. Dia cuma dua bahan. Dan alat-alat yang kita butuhkan adalah pensil, penghapus, gunting, uang koin. Aku pakai uang koinnya yang 200 perak. Dan krayon. So, let's get started. Pertama-tama, kardusnya dicetak dengan koin uang 200 dengan pensil supaya bisa dihapus ya. Itu udah 6 sisi gitu nih ya. Semuanya 6 sisi. Lalu dihapus ya teman-teman dengan penghapus. Jadi yang ini ditinggalkan, yang ini 1 2 3 itu dihapus ya. Seperti membentuk spinner. Dihapus, cuma disisakan yang ininya, sisakan, lalu digambar lagi kayak gini ya. Dikasih kayak gini, dibikin bola lagi dua bulatan dengan uang 200 nya ya. Lalu habis itu digunting kayak gini ya teman-teman.
Nah, kalau udah digunting kayak gini, lalu ditusuk dengan tusuk gigi di pertengahannya. Seperti ini, kalau misalnya buat ini ditambahin dengan ininya supaya dia tuh cepat bergeraknya ya. Ditusuk lagi ya ininya. Lalu ini kan enggak tajam lagi nih kan. Jadi aku perlu satu tusuk gigi lagi ya. Lalu ini tusuk giginya, masukin ininya dan ininya. Kalian setelah mau berbentuk seperti ini atau yang memanjang itu. Oh iya teman-teman, maaf ya aku lupa diwarnain dulu ya. Nah teman-teman, aku pakai warnanya kayak gini. Kalian setelah ya mau pakai warna apa aja, warnanya apa aja. Kalau enggak kalian juga boleh enggak pakai warna, kalian boleh pakai krayon atau pensil warna ya. Lalu ini udah ditusuk, dimasukkan ke dalam tusuk gigi. Dan yang ini juga. Lalu diujungkan yang ini, dipotong pakai gunting ya.
Kalian boleh pakai tang atau gunting. Tang lagi lebih cepat. Yes, spinnernya udah jadi. Ini. Sama yang tadi. Jangan lupa like, komen di bawah ya, and subscribe. Kalau ada kesalahan kata ya teman-teman, mohon sekali dimaafkan. Bye-bye.